Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, ini siap? Iya, benar. Ini siapa? Oh, iya. Iya. Iya, nggak apa-apa. Tambah teman, tambah saudara. Iya. Ini Cak Budi. Gimana, gimana? Boleh, boleh, boleh. Gimana, gimana? Boleh. Ini nih, Indah tuh adalah tetangga samping rumah Indah persis. Iya. Ibu-ibu sebatang kara, udah bukan ibu-ibu sih. Nenek. Mbah-mbah ya. Nenek, iya. Ya mungkin udah 70 tahun lebih kali nenek itu. Iya. Hidupnya sendiri. Kan gini, Indah lihat-lihat di YouTube itu, Cak Budi itu kan nggak salah dari Malang ya? Iya, benar. Dari Malang. Benar. Berapa satu anaknya? Anaknya berapa? Satu aja itu. Satu. Anaknya satu, laki-laki. Kalau dengar-dengar itu di Malang. Di Malang. Iya. Malang makanya mana? Saya orang Malang. Ya itu makanya Cak Budi, ya Indah senang banget tadi tuh mikirnya. Semoga aja siapa tahu kebetulan mungkin sekitar Cak Budi, mungkin Cak Budi juga kan hubungan udah luas channel mungkin banyak ya Allah. Iya, iya. Kalau boleh tahu, mbahnya ini kalau boleh tahu mbahnya kerja apa? Mbahnya mah kesehariannya bikin keranjang, apa ya namanya? Besek, bukan keranjang, bangku gitu, bikin naruh apa ya? Naruh ikan asin, greh kalau orang Jawa bilang. Oh. Jadi, iya. Bikinnya kesehariannya itu. Kalau suami? Suami udah meninggal, udah sebatang kara udah sendiri. Oh iya ya. Oke. Udah kepingin nolong dari dulu, pengen. Iya. Kepingin kok kebetulan tadi tuh nggak tahu iseng-iseng. Itu ya. Sekali Cak Budi kok berkenan sampai ngasih nomor WA itu loh. Iya. Berdeng-berdeng gimana tadi mau mau nge-DM juga bingung ngomong apa. Malah langsung dikasih nomor WA, ya Allah. Udah mungkin ini jalan Allah. Iya, insya Allah. Bentar ya, aku tak tanya temanku ini nyampe. Kan aku sekarang di tol ini. Iya. Aku di tol. Oh iya. Sampai lupa itu rumahmu di mana? Ngasih info enggak ada rumahnya. Iya. Kalau alamat lengkapnya mah sebenarnya kalau orang bilang juga kalau masalah 3, tapi aslinya udah enggak ikut salah 3, udah luar kota. Ikutnya Kabupaten Semarang, cuma memang dekatnya sama kota salah 3 kan. Heeh. Bilang salah 3, orang salah 3 padahal aslinya mah udah luar kota. Iya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, RT RW-nya? Mungkin kurang lebih ya. Ada RT 1, RW 1. Oke. Iya. Ya, kasihan ya. Salah 3 mungkin ya. Ini kurang lebih 20 menit lah. Iya. Iya. Bolehlah insyaallah ya. Ini soalnya saya kan enggak apa-apa insyaallah. Kebetulan saya kan ini di tol. Dari perjalanan dari Cikarang. Ini kita nyampe, sebentar tak tanya temanku dulu. Bentar tak tanya temanku ya. Ini kita nyampe mana ini? Tol Semarang. Oh, Tol Semarang? Iya. Oh, ini kita nyampe Tol Semarang ini. Udah deket berarti ya? Iya, udah deket. Oh, iya. Karena bisa pinggir itu, iya. Iya. Nanti turunnya tol apa itu kalau ke situ? Ya Allah. Oh, Tol Bawen, oke. Keluar Tol Salah 3 bisa, tapi nanti kalau ke arah kampungnya Indah itu, ke arah Mbah Jimnya itu mah nanti malah balik lagi. Iya. Tol Bawen aja, Bawen kalau memang bisa. Indah juga bukannya ini cuma suatu saat misalkan Cak Budi pas lewat nggak apa-apa, tapi alhamdulillah sekali kalau bisa sekarang. Iya.
pas banget ini saya pas di Tol Semarang. Ya, insya Allah nanti saya, ya, iya, 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 insya Allah. Iya, insya Allah. Nanti hari ini saya mampir sekalian. Saya mampir sekalian, insya Allah. Enggak, iya, insya Allah enggak. Ini kita tadi mau ini ke Jawa Timur. Gak apa-apa deh, sekalian mumpung saya di sini, kasihan neneknya. Iya, iya. Iya, iya. Kurang mampu ya. Ya. Kurang sekali. Iya ya. Kurang mungkin sehari juga 10.000 mungkin enggak dapat. Iya ya. Keranjang juga medium itu susah. Iya ya. Iya. Lumayan prihatinkan. Iya. Iya Indah, terima kasih infonya ya. Insya Allah saya langsung hari ini langsung ke sana. Langsung survei ke lokasi. Ya. Sama-sama. Ya. Masih rajin sampai sekarang. Ya. Iya, iya, hati-hati. Heeh. Makasih. Iya. Ya terima kasih Indah. Ya terima kasih. Nanti saya kabari lagi ya. Iya siap. Iya ya. Iya ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini barusan ada info. Kebetulan pas ini saya perjalanan pulang dari Cikarang kan di tol Semarang ini. Ini ada info di tetangganya yang tadi itu yang Indah tadi terima tuh. Ada tetangganya tuh nenek seorang diri di situ, suaminya nggak ada, punya anak satu tapi nggak pernah pulang, sudah puluhan tahun nggak pernah pulang, nggak pernah ada kabar gitu. Nggak ada salahnya deh kita langsung aja mampir ya, mumpung di Tol Semarang ntar lagi kan Salatiga ini. Nah kita langsung aja mampir ya, mampir ke Salatiga. Doakan setiap niat baik kita insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Berlama-lama ya, langsung kita menuju rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyun sewu. Ngapunten. Nggih, ngapunten, Mbah. Nggih, Mas. Ya Allah. Ngapunten nggih. Nggih, Mas. Ya muke anjak gawe napa pun atep iki entuk sampleh mboten entuk. Walah, Mbah, ya Allah. Ya entuk samoten iki kok menang dino niki, Mas. Nggih, nggih, nggih. Nama tu akhir ya, Mas, Mas. Niki ndamel napa to, Mbah? Keranjang. Keranjang. Kuwate greh. Oh, keranjangnya damel ada greh. Iya, nak di sate. Di sate niku semake sing niku sing jiko enak. Oh, ngoten. Mbah. Sakmonten niku 15.000. Oh, nggih, nggih. Ningali nggih, Mbah? Nggih, monggo, Mas. Oh, kayak gini, teman-teman. Oh.
Ini sudah siap kirim. Nih. Nggih, sampeyan niku 15.000 regane. Oh, mbahnya bikin ini. Sebelum kita ngobrol panjang lebar sama mbahnya, saya mau kenalan dulu. Mbah tepangaken kula budi. Anu trane? Kula saking Jawa Timur. Oh, nggih. Panjenengan namine sinten? Jiyem. Mbah Jiyem. Mbah Jiyem nggih. Mbah Jiyem. Mbah Jiyem yuswane pinten saniki, Mbah? Umure pinten? Umure 70. 70. Nggih. Yun sewu panjenengan wonten mriki kali sinten? Kiambak. Kiambakan. Nggih. Mbah Kakung ten pundi? Puntilar. Puntilar pun dangu. Pun. Ah, apa dangu banget tak, Mas? Nggih, nggih. Damel niki jenengan kan damel piyambak, nggih. Nggih. Iki bambune saking pundi? Anu pringe? Nggih, pringe. Lek kula. Kulaan. Lek tumbasan niku nggih tumbas. Oh. Teko gangsa sak bongkok. Nggih. Niku gangsa sak bongkok. Nggih. Anu sak bongkok niku isine kale. Oh, ngoten. Nah, niku tegane regane 300 gangsa. 300 gangsa. Nggih, wingi lek kemudian niku sekang. Nggih, nggih, Mas. Dari kiamat ora gawe ora tuku ya ora duwe pring, Mas. Ngoten nggih, Mbak. Nggih, pripun. Terus lek pun dados tunggal ngeten iki pinten? Nggih nek sak menten niku regane 15.000. Niku 5 plek niku. Sampeyan ten iki? Nggih, gasa 10.000. Wah. Nah, sak menten iki. Niki segin. Isine niki ten selawe. Selawe nggih. Nggih niku selawe. Nah niki regane 1 selawe niku regane 15.000. Sampeyan ten katane namung 15.000. Nggih. Segini banyaknya cuma 15.000. Pengerjaannya ya Allah. Mbah ndamel ngeten iki pinten dinten, Mbah? Kali dua hari matang, dua hari mbahnya bisa bikin segini uangnya cuma 15.000 ya Allah. Lah nggih mana de pripun dadah ya Allah Mbah. Mboten gadah niku ajeng mboten niki nggih sing kene pun kene iki sebarang kene iki ama gadah lah mboten de sawah duwe de Tegal kula niku nggih Mbah ya. Saestu e Mas kula niku omong nggih sak apane ngoten mawon. Nggih Mbah. Nggih Mbah ya Allah. Mbah Jiyem. Nggih Mbah Jiyem. Mbah Jiyem nggih. Nggih Mbah Jiyem ngesrep. Mbah Jiyem ngesrep. Panjenengan wonten mriki piyambakan. Piyambakan nggih. Dahar saben dinten saking damel niki sing kula pangan nggih. Yang dibuat makan sehari-hari dari ini karena beliau hidup sendiri. Oh nggih Mbah, panjenengan boten kagungan putra. Gadah nek kesah Mas. Gadah nanging kesah. Kesah dateng pundi Mbah? Dan Malang Jawa Timur. Lho, wonten mana Jawa Timur? Nggih. Lah kula dijak ten mriku mboten jenah. Kula bali. Nggih. Ten mriku 15 dina. Kula wantos mboten jenah. Sing pripun aman mboten jenah. Nggih, nggih. Pun dangu, Mbah. Kasepun. Pun dangu banget. Pinten taun, Mbah? Pinten? Ah, mboten pinten taun, Mas. Wonten sedasa taun. Oh, punjul. Lebih, Mas, tidak. 10 tahun lebih. Nggih, kula mriku 15 dina bali niku. Niki sakniki nggih mboten kirim duit, mboten kirim kabar, duka aku. Nggih kersane Mas aku. Urip iki ngoten. Enggak kirim kabar, enggak kirim uang. Mboten wong boro-boro dhuwit ta Mas kabar ora kabar aku. Oh, ngoten. Jan iki mboten ada Mas sedina mung tekan. Nggih, nggih. Sedina sepengi. Kula nggih mboten tekan menika. Nek nak ngoten niku di story pun ngoten niku. Nggih, Mbah. Mbah niki wae masak nopo jenengan? Dereng masak. Dereng masak. Pun dahar dereng. Pun. Oh. Kula nggawa sego kang ngene niku ponane kula ngisor mriku wau. Mbok nedhi kula Mas. Iki mboten masak. Mboten oh. Nek mboten mateng pun majang ngoten. Mboten. Ku sarapan ngoten Mas. Lah kula anten kula ngriku nggih kan sarapan to. Nggih. Nek urung Mbah niki kula wonten rezeki sekedhik wonten sembako kangge jenengan. Eh rezeki. Nggih, Mbah. Mas, walah. Bantu wong tuwek no Mas, Mas. Elek mateng pun paring ana sehat. Amin, amin. Anak bojone nggih, Mas. Nggih. Mbah tai wong tuwa ya, Mas. Muga-muga paring ana sehat nggih. Amin, ya Allah. Amin. Nggih, ya Allah. Mas, arek jas sembarang-barang Mas, malah gak ke apa-apa aku ngene ya. Niki kula nggih wonten rejeki kangge jenengan. Matur nuwun, Mas. Gawe sembarang-barang, aja kayak duit ya, Mas. Gembel antar nggota nggih nyambut gawe. Sing ati-ati ya, Mas. Sing nggota usah-usah titik renenah ya, Mas. Ya Allah, Mas, pas ngelangi nggota mbahnya ya, Mas. Sing sakit ya, Mas. Eh, ya mau orang ketimbah kanan ya, Mas. Eh, kok bantu sembarang-barang ya, Mas. Muka-muka sehat ya, Mas.
ta ya mangan. Wong ngasih siki ya mangan, ya butuh Mas mari ene. Kula ngaten nggih sabar mawon Mas kesane sedulurku ya akeh ya kene ya kono. Ditunggake mawon. Ya nggih, nggih Mas. Akeh rezekine. Nggih, muga-muga paring ana sehat ya Mas, sejak sekang kene nasok ya Mas. Amin amin ya Allah. Nggih, ya Allah. Bantu sembarang-barang ya Mas, muga-muga paring ana sehat. Botol antah di Mas, ning botol-botol apa Mas panjenengan dadi apa Mas? Kulo mboten dadene napa-napa, Mbak. Lah, yang biasa mawon. Biasa nggih kecane, alah. Kecane cukup, mbok cukup, mbok buta sembarang mah iso ngono berkahi anak bojone nggih. Kaje wong ditu tu apa ora, Mas? Alhamdulillah tasik, Mbak. Oh, lah, malah beneran iso jane sing ajem-ajemi. Kulo nggih sayang banget ten tiyang sepuh kulo. Oh, alah nggih, Mas, malah beneran. Kulo nggih sayang ten jenengan. Alah, malah beneran, Mas, terus kok ora kandhilah dibantu sembarang-barang ya, Mas. Muga-muga paring Amin, amin. Ya amin. Tambal nempur. Nggih, Bang, Mas. Tambal tumpas beras. Nggih, matur nuwun sembarang-barang dikeki ya, Mas. Mati Allah. Nah, wong tuwa ki ngene iki mah wong tuwa ki lho nang pasar lho, Mas. Ana wong apa wis tuku ra kek nyambak iki gin jajan. Nek mboten ngerti wong ngene iku. Wong ngerti wong iso apa ora ngerti. Dikek duit kanggo jajan, kanggo numpak motor Mas iki ya. Syukur lah kandulah, paringan rezeki nggih, nggih. Muga-muga paringan sehat ya, Mas. Ngomong anak bojone wong tuamu ya, Mas. Amin. Ini malah bantu aku, Mas. Muga-muga paringan sehat. Oh, aku ya dongakno sehat ya, Mas. Amin, panjang umur. Nggih, nggih. Gedeng pati malih. Nek wong tak tengguk ki mah ya alon-alon wong jenenge wong tuwa nggih nyata gawe-gaweane nggih nyambut gawe ya, Mas. Oh, alah, Mas, Mas. Barang Mas, alah. Nak kula ngoten urip dhewe nggih samangan-mangane. Mboten dhek sego njuk kono njaluk kono. Wong niku nggih tunggale niku tunggale Mas nggih. Teman-teman, pakne niku tunggale anu niku. Tolong bantu Cak Budi ya. Tolong bantu Cak Budi untuk bisa menemukan keberadaan anak dari beliau Pak Wagimin. Mohon banget bantu viralkan, bantu share sebanyak-banyaknya video ini agar sampai ke Pak Wagimin ya. Insyaallah. Kasihan banget neneknya ini ya. Sangat memendam rindu yang sangat dalam kepada sang anak. Sudah 10 tahun lebih Pak Wagimin putra dari beliau tidak pernah kasih kabar, apalagi kasih uang nggih, Mbah. Kirim arto mboten nate nggih. Kabar aja enggak pernah. Kabar nggih mboten kabar nggih mboten ngaten mawon apa? Nggih. Dipanen duit nggih mboten kabar nggih mboten ngaten mawon. Dungane sehat mawon nggih. Nggih nggih. Rezekine akeh. Kula nggih panen nggih mboten ana yo boto aku yo boto ya paring ana sehat kuat. Memakan ibu tuhne jari, nangok loh kita dereng keting, ibu tuhne kita dereng keting, ngoten. Nana apa neng gosi ji, yang ini. Neng buat ibu tuh, neng buat neng mati, mati bocah ini kok, ibu tuhne anu, ibu tuhne anak ibu wakimin. Iya, iya, mbak. Itu buat mati. Malam bantu sembarang-barang ya Mas. Nggih, rezeki teko Gusti Allah, Mbak. Nggih, Mas, sampeyan nggih. Gusti Allah. Sana saking kula, Mbak. Nggih. Nggih, nggih. Kula mriki niwau sing beto ya Gusti Allah. Nggih, nggih, Mas, nggih. Mbak Ciem? Mbak Ciem nggih. Kula tak nyun pamit. Nggih, mawon nuntun kondur. Nggih. Nggih, mawon. Ndungake mawon nggih, sampe saged ngriki malih. Nggih, paring slamet dalam lutan-lutan alangan apa-apa ya Mas. Nggih. Ya Allah. Teman-teman mungkin Cak Budi cukupkan ya silaturahim Cak Budi sama Mbah Jim. Kita doakan bersama-sama. Semoga Mbah Jim selalu sehat, panjang umur, murah rezeki, dan apa yang menjadi impian, keinginan beliau bisa bertemu dengan sang anak dikabulkan Allah. Atas seizin Allah, nanti Cak Budi akan bantu mencari informasinya di mana keberadaan Pak Wagimin putra dari Mbah Jim. Nggih, thank you.
penasaran banget soalnya apa? Saya juga orang Malang gitu loh. Ini anak mbahnya itu ada di Malang. Coba deh kita tanya-tanya orang di sini ya. Nanti coba tanya ibu itu ada di situ. Bu, nyun sewu, permisi. Bisa tanya sebentar, Bu? Bisa kesini sebentar, Bu? Gimana, Mas? Alhamdulillah ini ada. Ini, Bu, nyenang iki, Bu. Sane. Ya, coba ini. Ibu namanya siapa? Bu Indra Tuti. Bu Indra Tuti, ya. Maaf saya mau tanya, ya. Tadi saya kan ke rumahnya Mbak Jim, ya. Saya ngobrol-ngobrol, katanya beliau itu hidup seorang diri situ, ya, punya anak satu, ya. Tapi anaknya tuh nggak pernah pulang, bahkan 10 tahun lebih. Iya, Mas. Apa benar, Bu? Benar, mungkin sekitar tahun 2000-an kalau nggak 2009 kalau nggak 2011, kayaknya terakhir itu. Berarti memang 10 tahun lebih ya, Bu, ya, Bu? Tahun lebih. Ibu masih ingat nama anaknya siapa? Wagimin. Tadi mbahnya kan saya tanya, di mana, katanya di Malang gitu loh. Saya kan orang Malang, Bu. Tadi saya tanya, mbahnya nggak inget di mana, tempat tinggalnya di kecamatan apa, desanya apa. Mungkin Ibu tahu? Masih ingat, Bu, mungkin? Nggak salah itu. Pokoknya antara dua Kromengan sama Jambuwer itu kecamatan apa desanya nggak tahu saya. Kromengan atau Jambuwer? Kromengan Jambuwer gitu. Mungkin apa kecamatannya yang Jambuwer apa Kromengan? Oh, nggih. Kalau Kromengan itu kalau nggak salah kecamatan, Jambuwer itu desa. Desa, benar. Dari tempat saya sekitar tapi, mungkin sejam setengah lah, mungkin. Tapi kalau RT RW-nya nggak tahu. Nggak tahu ya, Bu. Lupa. Maaf, Bu, ini kayak untuk Mbak Jim ini makan sehari-hari memang dari hasil membuat besek gitu, tapi kadang juga dikasih orang beras gitu, Mas. Kasihan orang juga nggak punya sawah, nggak punya saudaranya cuma itu keponakan. Jadi hidup seorang diri dari hasil membuat besek untuk makan kesehariannya mbahnya, gitu ya, Bu, ya. Ya alhamdulillah ada titik terang sedikit ya, mungkin nanti bisa kita telusuri. Kecamatan Kromengan dan Jambuwer. Insya Allah kita usahakan kita bantu semaksimal mungkin. Cak Budi akan bantu semampu mungkin agar mbahnya bisa ketemu sama anaknya. Insya Allah. Mohon doanya gitu, Ibu, terima kasih, Ibu, atas waktunya. Maaf mengganggu, Bu. Matur suwun.